Walaupun kita masih berada dalam kondisi pandemi, namun bukan berarti pabrikan otomotif diam saja dan pasrah dengan kondisi. Masih ada banyak pabrikan otomotif yang malah merilis produk baru di masa pandemi, dan salah satunya adalah Toyota. Toyota Astra Motor atau disingkat TAM akan memperkenalkan produk baru mereka dalam waktu dekat ini. Dan sesuai judulnya, produk itu adalah New Toyota Hilux. New Toyota Hilux akan diperkenalkan Toyota pada minggu depan. Lebih tepatnya, pada tanggal 27 Agustus 2020 mendatang. Peluncurannya sendiri masih akan sama seperti beberapa produk lain Toyota, yaitu secara online. Jadi, kalian semua bisa langsung menonton peluncuran tersebut via channel YouTube Toyota Indonesia. Mobil ini diperkenalkan oleh Toyota Thailand beberapa bulan lalu, bersamaan dengan New Toyota Fortuner. Secara ubahan, cukup mudah mengenali sosok New Toyota Hilux dari fascia depannya, yang kini makin bergaya Amerika. Di Thailand, New Toyota Hilux tampil dalam 4 varian besar, yaitu New Toyota Hilux Revo Roco, New Toyota Hilux Revo Printer, New Toyota Hilux Revo Z Edition, dan New Toyota Hilux Revo Standard. Tentunya, nama dari New Toyota Hilux di Indonesia akan mengikuti nomenklatur dari TAM. New Toyota Hilux Revo Standard nampaknya akan menjadi New Toyota Hilux S. Sedangkan varian Printer dan mungkin Roco akan masuk dalam varian Hilux D-Cab. Untuk urusan mesin, di Thailand mobil ini mengandalkan mesin 1GD 2800cc yang kini tenaganya menjadi 204 PS dengan torsi maksimal di angka 500 Nm. Untuk pasar Indonesia, nampaknya masih akan memanfaatkan mesin 2GD FTV 2400cc seperti varian yang dijual saat ini. Saat ini, Toyota Hilux dipasarkan mulai 231 jutaan hingga 485 jutaan rupiah. Kemungkinan akan ada kenaikan harga untuk versi terbarunya ini. Di Thailand, mobil ini mendapatkan sepaket Toyota Safety Sense yang berisikan pre-collision warning, lane departure alert, dan dynamic radar cruise control. Lantas bagaimana di Indonesia? Jangan berharap dulu ya, kita tunggu saja kabarnya. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan di kolom komentar ya. Segitu saja informasi dari saya. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.